أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Masyarul muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan takwa sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Tiada kata lain yang patut diucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan terus bersyukur, insyaAllah karunia nikmat yang diberikan akan terus bertambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang Allah firmankan, Wa idza ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'ajidannakum wa la'in kafartum inna adabil lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kamu akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatmu, sesungguhnya azabku benar-benar sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Syukur yang kita ungkapkan ini juga harus senantiasa direalisasikan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan syukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa diberikan perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudra kehidupan di dunia dan bisa terus menjalankan misi utama hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna dominan di bulan mulia tersebut. Semangat ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dalam keberkahan. Ramadan menjadi bulan penggemblengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikannya pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Namun, pertanyaannya bagaimana pasca Ramadan? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah pasca Ramadan kita kembali seperti biasa sedia kala dengan semangat ibadah seadanya? Apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan sudah kita rasakan dalam diri kita? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri agar spirit ibadah kita tidak mengendur pasca Ramadan. Sehingga pada kesempatan khutbah ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan untuk menjadi spirit dan motivasi agar pasca Ramadan ibadah kita bisa ditingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Sebagaimana yang Allah firmankan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan sekaligus waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata Syala yang memiliki arti irtafa'a, yakni meningkatkan. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Dalam mempertahankannya, perlu upaya serius diantaranya adalah dengan melaksanakan 3M, yakni muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah pasca Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang cerdas, yang sukses adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus menancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengundurkan semangat ibadah kita ini bisa kita kalahkan. Allah telah memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdi yanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Cara selanjutnya adalah muraqabah, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan muraqabah ini akan muncul kesadaran diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus semangat untuk menjalankan segala perintah-Nya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang akan dalam diri orang-orang bertakwa. Mereka adalah orang yang yakin dan percaya kepada yang gaib dan tak tampak oleh mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, sebab meski engkau tidak melihat-Nya, Dia melihatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nilai-nilai ketakwaan dengan senantiasa melakukan muraqabah ini seharusnya memang sudah tertancap dalam hati kita
Karena muara dari ibadah puasa ini di bulan Ramadan sendiri adalah ketakwaan. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita bisa senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita pasca Ramadan dengan muhasabah, mujahadah dan muraqabah. Semoga kita diberi kekuasaan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban misi ibadah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi fal 'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri 'azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyahil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.